Assalamualaikum, ketemu lagi di Dapur Arum. Hari ini aku mau buat donat yang super empuk dan bahan-bahannya juga mudah didapat. Gimana cara buatnya? Tonton videonya sampai selesai ya. 250 gram tepung terigu protein tinggi, 1 sendok teh ragi instan, aku pakai Fermifan, 2 butir kuning telur, 3 sendok makan gula halus, 1/4 sendok teh garam, dan 1 sendok teh munjung margarin, 140 ml susu cair. Pertama, semua bahan dicampur kecuali garam dan margarin. Diaduk sebentar. Kalau udah, ini aku pakai tangan ya, dipastikan tangannya udah bersih. Kalau udah setengah kalis kayak gini, baru kita masukin margarin dan garam. Terus kita uleni lagi sampai kalis. Ini aku nguleninya ringan aja, nggak perlu dibanting-banting, nggak perlu kayak orang nyuci. Jadi dicampur aja sampai tercampur rata. Ini memang agak lengket, nggak usah ditambahin tepung terigu. Terus aja diulenin sampai agak kalis atau kalis. Ini adonannya lumayan kalis dan ini aku tutup dulu ya sekitar 10 menitan supaya ini adonannya itu jauh lebih kalis dan lentur. Ini udah 10 menit dan sekarang dikempisin dulu agar gelembung udara di dalamnya itu keluar. Adonannya udah lentur dan ini mau aku potong-potong dan aku bagi jadi 12. Dan ini nggak aku timbang ya. Ini tinggal dibuletin sampai permukaannya halus. Kalau udah ditaruh di atas loyang dan loyangnya itu ditaburin dulu ya dengan tepung terigu. Kalau udah ditutup dan didiamin dulu sekitar 20 menit. Ini udah 20 menit, terus dipipihin pelan aja. Kalau udah tinggal dilobangin. Dan ini aku pakai jari. Simpel aja. Dan jangan lupa jarinya itu dilumurin dulu dengan tepung terigu biar nggak lengket. Kalau udah, ini di frothing lagi sekitar 30 menit. Ini udah 30 menit dan adonannya juga udah ngembang ya. Dan ini siap untuk digoreng. Siapkan minyak agak banyakan dan tunggu minyaknya itu sampai panas.
Gorengnya ini gunakan api kecil ya. Jangan dibolak-balik, cukup satu kali balik aja. Kalau udah, angkat, tiriskan, tunggu agak dingin atau dingin, baru nanti kita kasih topping. Donatnya udah jadi, dan ini aku kasih topping seadanya ya. Dan kita lihat hasilnya. Ini itu empuk dan lembut banget, meskipun udah dingin atau udah sampai hari kedua. Dan ini memang menggunakan bahan pelembut alami.